ada beberapa nilai dari tugas pelajaran sejarah yang belum kamu kerjakan. Saya lupa, Pak. Lupa? Kenapa bisa lupa, Mas Angga? Karena kasihkan main game, sehingga lupa mengerjakan tugasnya. Walah, oke. Sekarang dengar, Mas Angga. Gak apa-apa sih main game karena untuk prestasi. Tapi, main game kan ada waktunya. Sebagai pelajar, itu tugasnya apa, Mas? Saya belajar, Pak. Ya. Nah, kamu tahu, sekarang kamu pelajar adalah tugasnya belajar. Berarti, kira-kira tugas kamu apa? Kamu harus apa? Belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan rajin. Ya. Betul. Nah, sekarang gini. Kembali ke keyakinan kelas kamu. Kira-kira keyakinan kelas kamu apa, Mas Angga? Keyakinan kelas saya, kalau tidak mengerjakan, bisa dikasih waktu untuk mengerjakan dan menyelesaikannya. Benar ya, kamu janji bahwa kamu akan secepatnya mengerjakan pelajaran sejarah, tugas pelajaran sejarah. Kemudian selanjutnya bagaimana? Secepatnya saya akan mengerjakan tugas mata pelajaran sejarah. Kemudian apa lagi terkait dengan main game kamu? Buat selanjutnya, kalau saya main game, saya akan membagi dan mengatur waktu bermain dan belajar biar tidak melupakan tugasnya, Bapak. Benar ya, berarti ini dari keyakinan kamu sendiri ya, dari dalam hati sendiri ya. Kamu harus janji ya untuk mengerjakan tugas sejarah ya. Benar ya? Ya. Oke, ya sudah, dari sekarang saya akan menunggu tugas kamu. Silakan nanti segera dikerjakan. Ya, Pak. Ya, silakan kembali ke rumah Anda. Ya, terima kasih, Mas Angga. Iya, Pak. Mas Malik, saya tanya, tahu tidak kenapa Pak Eko memanggil kamu ke sekolahan sekarang? Tidak tahu, Pak. Saya dapat kabar dari Pak Raji selaku guru yang mengampu mata pelajaran fisika bahwa kamu sering tidak mengikuti pembelajaran daring fisika. Dan dari kabar teman-teman kamu juga kamu sering tidak mengikuti pelajaran fisika. Saya sebagai wali kelas kamu punya kewajiban untuk cross-check, ya, konfirmasi. Kenapa sih? Masalahnya apa? Ya, Pak. Pertanyaan Bapak, kenapa kamu sering tidak mengikuti pembelajaran dari fisika? Ya, Pak. Saya tidak bisa mata pelajaran fisika. Kepala saya sering pusing kalau mengikuti pelajaran fisika. Kamu saat pembelajaran dari fisika, kemana dan aktivitasmu apa? Ya, main HP dan nonton YouTube, Pak. Kenapa kamu main HP dan nonton YouTube, Mas Malik? Refreshing, Pak. Biar kepala saya nggak pusing. Kamu pusing? Begini, Mas Malik. Kamu refreshing, lihat HP, nggak masalah sih. Akan tetapi, menurut saya, pelajaran fisika memang pelajaran yang sulit. Kalau kamu kesulitan, itu memang wajar. Karena fisika itu adalah pelajaran yang sulit. Tapi, tidak mengikuti pembelajaran dari fisika, menurut saya tindakan yang tidak dibenarkan, Mas Matik. Saya minta maaf, Pak. Saya minta waktu. Oke, saya mau tanya. Keyakinan kelas kamu apa? Keyakinan kelas kamu? Mengikuti seluruh pembelajaran daring di masa pandemi, termasuk mata pelajaran fisika dan mengerjakan tugas-tugasnya. Dan meminta jam tambahan untuk materi fisika yang kemarin ketinggalan serta meminta maaf. Nanti kamu benar ya, meminta maaf kepada Pak Raji, ya? Karena tidak mengikuti pembelajaran darinya ya, benar ya? Iya, Pak. Ya sudah, sekarang ini kira-kira kamu mau gimana? Mengulangi perbuatan tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran fisika tidak? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Benar ya? Saya pegang janjimu, itu dari kesadaranmu ya? Dari keyakinanmu sendiri ya? Iya, Pak. Ya. Ya sudah, setelah ini kamu segera menghubungi Pak Raji untuk meminta maaf dan meminta jam tambahan pelajaran pembelajaran dari mata pelajaran fisika. Ya, silakan kembali ke rumah. Terima kasih, Mas Malik. Ya, Pak.